Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana abwab al-ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab al-sharri wa ta'asir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna jatinaba wa abti'ada ya rabbal alamin. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama segenap para kiai, para guru, para sepuh, Kong Langkong, Kiai Abdul Qadir, Syamsuddin, Kiai Jumali Da'i, Kiai Mukhlisin, serta juga Ustaz Syamsuddin dan selain, serta jenabatan kaulah hormati tertazimi, para asatid, para hadirin hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu, serta para mu'linin, kalian toh micek sekoning mangkene nek ora tilak pelak kene kutane ini. Dari semua jumlah sebeda nang pondok kecil mun nang 6 berarti nek kebanyakan saya nakal. Mudah-mudahan kini gelombang kedua ang neka iklan kapi, amin. Amu jiban asyukur dak kajuran Allah kalaban jabuan alhamdulillahi rabbil ngataraki salawat serta salam dak ajunan kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban jabuan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Dan gula suara lain, kurang sehat, keojenan dugale. Pada kesempatan kali ini ingin mengisahkan dua kisah, semoga Kak Dinto beda manfaatnya. Yang pertama dikisahkan oleh Imam Asy-Syaikh Ibnu Battal dalam kitab beliau Syarhul Bukhari. Kak Dima beliau Kak Dinto situng saat acara ta'aki ketika beda ulama asmana Yahya. Yahya Kak Dintoh entar ngaji dak ke Imam Malik oning kapi Imam Malik Kak Dintoh badanang Madinah. Ketika Kak Dintoh Imam Malik atanya ismak ay manismok ya. Ismak Yahya kam umrak berapa umur ban ikabala umrak Kak Dintoh ki belasan. Akhirnya Imam Malik Kak Dintoh kalaban tegas adabu dak ke Yahya. Yahya ben ngaji nang edinna pasamangat bagiat engko angis wakina kakakeh dewuna Imam Malik situng kisah elamba sengko ketika ngaji apolong sarang para tantretan seng ngaji diantara guruna Imam Malik kadintoh al-imam imam Rabi'ah at-tabi'i. Rabi'ah kadintoh alim-alim mufti Madinah. Beliau kadintoh seorang tabi'i, seorang pengikut atau aguru langsung dak ka sahabat. Ampun lekas dari cerita kadintoh situng saat datang murid dari Syam, Suria mangken. Kadintoh datang entar dak ka kak disangaji umur dak pada Ibn Yahya kadintoh belasan tahun. Semangat sengaji badan nang etelma Rabi'ah. Beberapa tahun kemudian beliau Kak Dinto seta. Ketika seta Kak Dinto, maka kemudian ki lanya mano orang seta ni ke etajhis akati biasa. Tapi tebuna Imam Malik mulai sengko odik nang Madinah tak toman engko ngolati orang seta akati nak kanak nyari ilmu. Sudah teng cek banyak ang ulama-ulama murid-murid datang kapi kangkui alatinih nak kena sedepak umur kena kasau kena Allah Allah kak dintoh seh
nekuk dak ke hati nama manusia. Tiba-tiba Allah meseneng, mekenceng, mesemangat kaku datang ke kapi. Saking banyakan orang. Mana bila mbak kadito kan seteti imam kadito amir, pemimpin atau gubernur bahasa mangke lagi. Amir sebeda neng Madinah. Ketika ngimamna amir itu tu kerjat banyak gelu. Area lain. Akhirnya dia buna amir kadito nyorot. Pan mari nyorot kadito pas ada bu. Pele siapa seeka sokan ibaan kangku teti imam. Pele lah sedina Rabi'ah. Neng wakak dito bantoh. Neng eka dito kuruna Imam Malik paling alim luar biasa. Imam Rabi'ah kak dito ngimami. Mari ngimami ngateraki dak ka kopuran. Mari ngateraki kopuran bahkan beliau senaremah sarang sedina Zaid ibnu Aslam. Sarang ulama lain kak dito cukan. Ulama kapi sengalak dak ka petanah. Labin menabi nang Madinah ni kangang kui labin betah jang lancang seke baingki ding ding arena jang reng matura sengalak kapi kak dito ulama sealat ini kapi ulama bahkan se memasok tanah nang kapi kak dito ulama akhirnya subhanallah jabun Imam Malik sangat menakjubkan nak kanak oleh teluar dari setan jabun Imam Malik tahu-tahu berdesitung orang laki amin peh. Ketika mimpi ke itu neneng bitibian orang laki ke itu pas nak kanak guluk doteng dari langit numpak jaron paling genteng jaron nak kanak cek genteng surbanan surban hijau turun dari langit lah kerja orang no judak ke orang laki pandepak ke orang laki nak pada bunah nak kanak sedepak umur perpangnya ilmu bi Allah sengko ibri kedudukan ngariyah sebab ilmu. Apa saya peringati Allah dak kebaan kalaban ilmu. Ban abab sengkok ngaji, aji situng terajat badan dengan eswarga. Sebab situng terajat, sebab situng terajat. Ketika sengkok badan dengan eswarga jari ya, terajat sengkok kacek dua karaban Rasulullah. Saya pertama Rasulullah nikah apolong alongku sarang para anak bisa saja dengan sekitar. Ibadah Rasulullah terajat kak dito para sahabat. Ibadah para sahabat kak dinto ni kasakap pina ahlul ilmi para ulama. Kemudian orang kak dinto kan ki talibul ilmi, ki orang nyari ilmu. Akhirnya tak dapat dak terjata para ulama, tapi sarang ajunan Allah dak ka malaikat zidu zidu tambah tambah. Engkau lah janji orang-orang ngajriyah, orang-orang ahli waris, atau orang-orang ahli waris para nabi ulama. Otabe orang yang senyara ilmu bisa engkau apa polong tambah terecet-terecet sampai kak dintoh pada bagian para ulama. Kemudian beliau ada bu tapi Allah ki ajanji dekat kami kapi pekal apa polong sarang para utusan eki kak dintoh pagi dan padang mahsyar pekal apa polong sarang para anambia para rasul dan lain semacam kak dintoh eki suwaki. Sampai ada guna Imam Malik nang ekak dito nang ekison nak dito dan kula pas esabak dak budi ekam beraki nengak tengah nah para ambia pas mereka dito mereka pas ada bu darma ada guna faqaluli marhaban marhaba selamat datang apolong sarang para ulama fayaqulu ya ma'syarul ulama hadhi jannati qad abahtuha lakum Allah pasatabu i para ulama termasuk talibil ilmi e pemasok nang kak dinto ariya tang suar kebi sengko e baki dak kabaan ariya tang ridha bingko la ridha akidak kabaan ban tabuna rasulullah la tadkhulul jannata illa ban masok kapi dak ke suarga hatta tatamannau wa tashfa'u tashfa'u tak boleh masuk suarga sampai bantah minta kapi sepaling bagus dah kajunan Allah pas beri syafaat dah ke orang-orang yang saya syafaat kak dinto kedudukan ilmu kak dimaku laban pancenengan oning bahwasanya nak kanak perpangnyara ilmu kak dinto cek penting kak angku semangat maka nadabunah Imam Al-Battal Ibn Al-Battal kak dinto dalam syarfa muslim marina kaito pas anak lek dabunah ghayra anna fadlal ilmi innama huwa liman amila bih keutamana ilmu akan di orang singa malakina wa nawa bitalabihi wajhallah aniyat dalam nyarena ilmu ngamri ridhona Allah
Ini yang ingin saya sampaikan. Ayuk mulai samangken sampian setejah dan kulaban panjenengan kak dinto aniat kak angkui ngemriri dona ajunan Allah. Amin. Maka bari kak dinto bada guru ke Abdul Majid Asmanah kak dinto acerita kisona Bah Maimun. Bah Maimun kak dinto termasuk ulama sepon manabi santri ambu lo seneng ngocak ambu rep arepan dan gula rep arepan mi ami sanaos kak dinto lage pak neng epok compok tak ambu ken karo pindah anak tepan neng e compok mi ami e catat sarang ajunan Allah ki pakun dalam talibil ilmi orang ngare ilmu tak lepas dari pondok ben lain semacam mah sehingga andik keistimewaan sekak dinto kisah se nomor dua aslinah sambian pon oning kapi cuma iulang apole mak lengak ngingai kisah seikiswaki sarang guru na'alek dan gula guru kita bersama Syekh Muhammad Darwish ribadin ki bulan ki perpan haflatul imtihan Syekh Muhammad Darwish kak itu merang langsung dari situng ulama asmana Syekh Hisham Al-Burhani. Syekh Hisham Al-Burhani kak itu ngaoningi kisah langsung dari kejadian lagi kak itu kejadian antara murid ta'abanah sarang abanah Syekh Muhammad Said Al-Burhani. Eka dima esitung saat bada orangnya mana hafar hafar kadi to titel eka di orang tokang ngalena kuburan tokang ngale kuburan kadi to ngale dak ke kuburan mana bi pada orang mate memasuk orang mate dak ke kuburan akati biasa nolongi orang memasuk dak ke kuburan situng saat bada orang mate ki kana ki ngodah belasan tahun tapi bada orang sepo bini kadi to ngireng aslina makro yang bini kak dintong ngireng tapi neng ekiso kak dintong ngireng mungkin neng ijauna akhir cerita kak dintong ketika pemasok dek ke kuburan leh tahu-tahu ternyata kak dintong ijemput ni ke alam barzah ni ke alam lain alam kuburan itu alam lain tak apa padang sarang ajun Allah tapi neng waktu kak dintong apa padang dek ke asmana Ahmad tokang kali kuburan ketika eka le kuburan pan epa maso apa padong banyak orang tenggan teng rombongan kalaban kalampi kalampi saya om banyak ajemput dekah aronah orang saya dapat umur maka kan itu sampai tak kercet kelengar beberapa bulan kemudian reng bini gelak datang pole norok nang ejauna ternyata laki nak kanak kiyah dapat umur ketika dapat umur duka ada nak kak dintoh pada ternyata ben saya ada akhir cerita nah akhir makdak dak kareng bini etanya kipas ero orang saya dapat umur kena anak apa enten gula andik cerita dak nikah dak nikah dak nikah kasah anak dan gula kapi dua saya pertama kasah tokang nyari ilmu tak ala kau tak ada remah fokus nyari ilmu akhirnya dapat umur sarang ajun Allah kipa yola tibi sambian akati iberi kedudukan ketika dinto sarang ajunan Allah sampai jemput sarang para orang-orang bagus saya nomor dua tak nyari ilmu tapi ala kok aku abiyaya ya ternyata nah saya nyari ilmu maka keduduk nak dinto iberi kedudukan saya pada sarang ajunan Allah sampai Syekh Ahmad kak dinto dari hafar tukang ngareng kop ngalena kopuran ambu mangkat dek ke Syekh Said Al-Burhani Syekh Said dan kula semangken ngaji ada panjenengan buh ngaji sama kenjok lecek tua nak sambian kak dinto kisona pan mari kepada kisona ngaji potra potrena Syekh Said Al-Burhani kak dinto kita ngaji kak itu udah bak umur kak dinto umur itu kak dinto saya alim akhir beberapa hari kemudian nikah amin peh kerabuan Syekh Muhammad Said Al-Burhani ada buban mari ngaji dari sengkok engkok setiap minta agak tang nak anak ajari ilmu kapi ajari ilmu kapi maka Syekh Hisham Al-Burhani itu muridah Syekh Ahmad Kadinto Al-Hafar Kadinto saya cerita langsung dak Syekh Muhammad Darwis dari dua kisah Kadinto kami ingin dan berharap kita gulah ben sampian Kadinto akompol di dalam majlis ilmu majlis saya insyaAllah tetap pintu kang kuing oleh ridhon Allah reng sepo cek kini ate apapun yang terjadi nak kanak Kadinto pun didi ajari beri motivasi ke angkui ngaji ke adinto karena ajuran Allah kulabang panjenengan tak ngetelak karena memang alam tunyah alam lain
pagi nang yajur Allah ka dito sebekal kula ban panjenengan ngauliah ikmana ban kong langkong secara tanggung jawab kan kula ban panjenengan ning sepo sandi tanggung jawab kan ku ngajar maka semangken mungkin tak bisa ngajar tibi maka le alek ka dito e pamutuk niat patepak li wajhillah karena ngamri ridona Allah maka atas asma segenap pengurus asatid keluarga pengasuh ban semacam dan kula menyambut sepertijana panjenengan sehadir dari luar selamat datang motor sekelangkong dari tengah dan doanya doakan anak-anak saya lin gak diantoh mantar tetia orang-orang sesolihin solihat ilmu na tetia ilmu manfaat barakah amin selanjutnya juga motor tak langkong nengak kaki nengak oleh naga bayi kita amare nengak kabudina nengak kita ada juga mantar gak itu tetia lebih sempurna. Saya nomor telo, jangan biasakan anak-anak itu salah, kak itu dibiarkan. Mun al-mu'nilul ula, kak itu kan galeher. Sebenarnya kan harus al-mu'linul awal. Dan al-ula sifat akan di orang bini. Ya mun salah kepada MC, todus kak punya orang sengiting wakilah salah. Patepa, jangan biarkan. Nak anak nulis, apa nulis man Nabi izin kan ikan tahu bahasa Arab pakai koles antara kafasar ni pakai koles syauk antara keduri wak kasi lopot siapa saya nulis? Ustaz ya Ustaz tak lopot iya kebelah pakai Ustaz pun salah pada tak tahu nengok wak kasi bengal saya jawab ni tapi jangan biarkan pun salah lagi salah kiceng bahasa lagi ilmu ni kalah Syekh Muhammad Darwish teman makai enggak itu banyak sekali santri kak dintoh teroh paling tinggi ya teroh paling hebat akhirnya ilmu sekandi tak teman ikut cerita ke selain dia malengkau bayi setahu akhirnya abang aromasa saya kuno mutawafiqina alal ghair abang kau je pakun lagi tengkion jok tak tahu kau saya mau telak ke TV ilmu tidak seperti itu. Ilmu nika jan ebagi jan banyak. Ilmu jan ebagi. Tapi pegepang mon. Petepak belai sama cuma pegepang. Kita tak kira aku orang. Jan banyak ben jan cekak. Jan istiqrar di lemah teh. Kak Dinto si bisa ya toraki. Setor sekelakong setaja dekat para asatid. Seberi du malam Kak Dinto telah meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak. Tidak si bisa ya toraki kita kecuali jazakumullah khairul jazak. Jazakumullah ahsanul jazak. Kadintoh hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.